Halo guys, sebelum nonton video saya jangan lupa untuk subscribe channel kedua saya yaitu PS4 dan PC Let's Play. Di sana saya bikin video dan tutorial seru untuk emulator PS3, emulator Nintendo Wii U, emulator Nintendo Wii, emulator Nintendo 3DS, emulator Yuzu, untuk Nintendo Switch dan berbagai macam game lainnya ya. Jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pilih yang all. Oke, terima kasih. Halo guys, dan balik lagi di channel Android Let's Play. Kali ini saya main game S-Force Reloaded lagi ya. Game satu-satunya game yang menurut gua FPS yang mantep banget gitu dengan grafis anime gitu ya. Ini baru kali ini dah di Android dengan grafis anime sebagus ini gitu ya. Oke, langsung aja kita coba buat ada di sini mode Deathmatch sama mode Capture Flag gitu. Gua pengen coba main mode Deathmatch aja ya. Oke, langsung aja. Semoga gua dapat snipernya karena gua seneng banget pakai sniper gitu loh. Oke, ready Pak ya. Gua udah pakai sniper. Ya kan? Ini ada sniper juga, Pak. Sniper cowok dia. Oke. Semoga kali ini menang ya karena sniper paling gua suka sih. Dan di sini ada apa namanya? Heal, ada apapun itu, ada cooldownnya 34 detik gitu atau apa itu. Oke. Jadi game ini dari Tencent ya. Cuman ya dari tadi dapat tim yang AFK terus anjir. Sumpah gua dari tadi dapat tim yang AFK, Bro. Tuh kan, AFK lagi dia pastinya anjir. Dari tadi main 3 kali Pak ya. AFK terus dapat. Musuhnya nggak ada yang AFK gitu loh. Males gue jadinya gitu loh nunggu orang AFK kan. Wow, siapa ini? Musuhnya ya. Wes gua dong, ya kan? Males banget saya, Pak. Oke. Okay. Semoga menang ya. Semoga Pak ya, kita nungguin. Gue di belakang aja Pak. Tankernya maju dong. Tankernya maju dong Pak. Wih, langsung dapat satu musuhnya. Wih. Disampaikan mulu nggak apa-apa. Yang penting, aduh Pak, dapat assist ya. Karena ya sniper ya nggak apa-apa dapat assist Pak. Biasa aja gitu loh. Wah kayaknya nih gue menang nih. Tapi nggak tahu juga nih. Susah pakai sniper di tempat ini cuy. Wow, ngekill lagi coy. Anjir dia itu emang. Wow. Wah, dia udah terbakar coy. Ada satu lagi di sini kayaknya. Santuy. Wah, dia udah langsung mati dong. Ini dia. Wow, nge-assist. Tuh. Ada teman gua yang bisa melihat dari tembok gitu. Atau bagaimana ini? Anjay, ini kayaknya menang dah. Easy banget cuy. Wow, kena lagi. Easy banget kayaknya cuy. Sumpah dah. Ini keras cuy. Anjay, ada yang keras banget. Di sini gua kayaknya baru ngekill 2 ya. Wow, gua suka banget sama sniper. Sniper in the house, yo. Sniper in the house, yo. Baru jalan modder, Pak ya.
Musuhnya mana cuy? Kalau ini nggak bisa di sniper nih pak, ini susah nih. Terbakar gue cuy. Kayaknya menang nih. Kuat banget ya. Weh, gue yang bunuh dong. Soalnya yang ngebakar ini pak ya, yang ngebakar ini super super sakit gitu. Oh dia lewatnya dari sini dong. Anjir. Yang ngebakar itu super sakit pak. Wohoho, kena headshot. Wow, ini kayaknya gampang banget ya tadi. Tadi tuh kalah coy. Tadi saya tuh kalah main loh. Tapi baru kali tadi doang ya kalah ya. Dari kemarin sering menang lah. Woi, cuk. Wow. Wanjay. Waduh. Mati sama anak bocil anjay. Bocilnya tinggal nyampah, cuk. Bocilnya tinggal nyampah. Cuman ini Shui ya. Lama ini ultimate yang keluar tuh lama, bro. Ultimate sniper keluarnya lama karena emang one hit kill dia. Oke. Anjir bisa meledak, cuk. Wah, gila cuy. Wah, gila. Gila gua. Woi, sniper master gua kayaknya, bro. Musuhnya mana enggak kelihatan ya? Sniper master, cuy. Anjay. Asis. Eh, ini orang nih, cuy. Wow, gila one hit kill. Anjir. Wow. Anjir. Sorry. Waduh. Kabur, cuk. Waduh, mepet tembok, cuk. Anjir, gua lompat, cuk. Woi. Teman-teman gue juga pro soalnya. Woi. Mata gue anu pas banget itu. Biar gitu ya. Gua ngekill berapa ya by the way, Pak ya? By the way, Pak, gua ngekill berapa ini, Pak? By the way, Pak. 13 gila enggak tuh musuhnya. Sumpah. Aduh, dia yang MVP, cuk. Kita putih nggak MVP anjir. Astagfirullah. Oke. Gua ngekill berapa? Ngekillnya 11 mati sekali, Pak. Dia 17 gila enggak tuh. Anjir, pro banget ya kan. 17 kill, Pak. Mantap dia. Mantap dia 17 kill. Ya kan? Oke, kita lihat di sini. Buat skin-skin hero-nya tuh keren-keren banget asli. Jadi buat kalian yang pengen main kayaknya langsung suka dah. Nah, ini bisa dilihat ya kostumnya coy. Wih, sangar ya. Terus ini kayak Eudora ini. Jeli buat ini sumpah ini. Seksi sekali ya. Sok seksi. Tapi tidak seksi. Ini kayaknya keren banget ini. Ini harganya berapa nih? Kayaknya pemana sakit kayaknya tapi jarak dekat ya. Ini gak ada skinnya coy. Bisa ngilang. Gua pengen beli yang mana ya? Berapa sih duitnya? Oh, 13.000 dapat satu hero kayaknya sih. Dapat hadiah-hadiah banyak, dapat duit tuh. Trial ini.
buat ngetrial-trial. Wis. Dapat hadiahnya ini ya, dapat skin gratis. Banyak-banyak skin gratisan di sini dan banyak diamond gratisan juga. Jadi buat kalian yang misalnya pengen main kayaknya worth it aja sih. Cuman tuh kayak di sini tuh ada mode apa namanya? Ada mode battle royale-nya gitu. Cuman mode battle royale-nya tuh di mana gua enggak ngerti. Cara nge-battle royale-nya di mana gitu. Gak ngerti sama sekali. Harganya 680. Kalau pakai diamond 880. Skinnya coy. Keren-keren banget tapi. Tapi kalau menurut gua lebih baik beli hero daripada beli skin. Keren banget sumpah. Kostumnya nggak dijual kayaknya. Beli ini ya. Aduh. Gua bingung mau beli yang mana ya. Jadi buat kalian semua yang misalnya kepengin main game ini, gua rekomendasiin banget sih karena walaupun bahasanya Chinese tapi gampang dimengerti gitu. Lagian kan cuma tebak-tebakan doang, apa susahnya gitu ya. Thanks for watching, jangan lupa buat di subscribe channel Android Let's Play dan bye-bye.